Yo guys, jadi kita bakal coba ini JTEC 300 Bang Paropo yang baru guys ya, bukan si Pana cuy. Yo guys, balik lagi bareng gue di sini guys ya. Nah cuy, jadi kesempatan kali ini gue bakalan ke Antasari melawan JTEC barunya Paropo. Ini JTEC barunya guys. Boleh lah, ini si Pana udah nggak ada lagi guys ya kayaknya. Jadi dia udah ganti JTEC baru nih. Tuh, kayak kenceng guys katanya guys. Katanya kenceng. Eh ini by the way JTEC baru nih. Hah? JTEC baru. Ibu anjay, boleh nih. Sama kayak lima. Wah anjay, 300 kah? Oh sabi nih, kita ke atas, gaskan. Gas. Top speed. Duluan dulu kayaknya. Mereka mau duluan. Iya ya, duluan. Tahu kan jalannya? Tahu. Ini ngomong-ngomong si Pana kenapa nih? Enggak sembuh-sembuh nih. Ketemu powernya. Oh, jadi keburu udah ganti motor ya? Udah keburu ganti motor. Oke. Okay. Kita langsung cobain aja guys ya. Kita langsung cobain ke Antas, kita tes JTEC 25 si Paropo yang baru, guys. Itu bersama Gaizon, Aldi TV, Bang Paropo dan Arsi guys ya. Karena di sini kita akan memburu sesuatu yang sangat-sangat dulu guys, pemanasan dulu ya kan sebelum kita menyalip-nyalip Gaizon, Arsi dan Aldi TV dan Bang Paropo guys. Sombong dulu, nanti kita lihat apa yang akan terjadi gitu loh, apa kita bakal tinggal atau kita bakalan paling depan gitu aja. Gue penasaran sih sama JTEC barunya Bang Paropo guys, katanya 300 cc juga cuy. Sapi lah kita tes-tes guys ya. Semoga nggak ada polisi cuy ya. Oke, kita mulai guys. Kita coba naik ke atas ini Aldi TV nih. Wah, hedon cuy. JTEC-nya hedon tapi nggak kenceng guys. Ya menurut gua mending hedon aja sih daripada kenceng. Buat apa gitu loh kenceng-kenceng mau balap? Anjay. Gua kayaknya bakalan pakai JTEC 25 terus guys. Paling gua hedonin aja lah, karena di sini gua tuh ngerantau, motor dipakai tiap hari. Kalau gua ganti moge otomatis gak bakal bisa lah gua pakai harian ya kan, takut overheat guys. Gitu cok. Gua ngeri ada polisi kan, katanya kabarnya polisi udah tahu nih. Para bajingan malam yang berkeliaran jadi main motor guys ya, liaran cok guys. Di sana mana si bocah tadi yang pakai aerox itu? Si Asep yang pakai aerox juga. Mau di sini ntar coy, ntar. Star, stop. Belakang gua kaget, gua rame banget mobil coy, udah subuh ini sih ya.
Oh iya ya. Sekali lagi jadi. Iya. Iya, dari situ ke sini lagi. Oke. Okay. Apa? Tungguin dulu. Iya. Tadi si Asep mana si Asep ya? Si Asepnya malah hilang, guys. Ngerekam lu. Iya. Tadi lupa naikin gigi gua anjing pas ngejempolin. Gua jempolin nih. Iya. Nah, guys, jadi di sini kita tuh bakalan tadi kan udah kita lihat kecepatannya cuy di 3 motor, 4 motor ini siapa yang paling kecepat, ternyata ini, guys. Tampilan dong standar, cuy. Tampilan standar banget gitu loh, kenceng banget ternyata, guys ya. Di sini kita bakalan cobain aja coba. Iya, tukeran motor. Gue pakai motor Gijen, lu pakai motor ini, gue pakai motor Gijen, Bang Parupom pakai Silimen, guys. Jadi biar kita tuh nggak pernah. Apa? Mau nyoba motor lu? Siapa lu? Kita tukeran motor nih jadi. Tahu ini pada tuker motor semua. Kita nggak sayang motor semua. Bang Parupom mau pakai yang mana nih? Gue pakai yang mana ya? Silimen. Oke cuy, jadi kita tuker motor dulu. Silimen apa ini? Gue pakai motor apa ya? Limen aja biar. Gue pertama limen. Nah. Nanti di atas terbalik tukeran lagi. Boleh. Iya, di atas tukeran lagi. Gue pakai ini ya. Oke. Jadi gini. Tukeran motor guys ya. Tukeran motor. Ini gimana nih? Ya, ayo. Paling ada ininya. Lu ada nggak? Ada. Kita cobain motor Gijen, guys. Apa aku muter Gijen? Kalau udah kencang tangannya rada geter tuh gitu. Iya. Yeah. Hah? Hah? Kalau udah kencang tangannya rada geter tuh gitu. Enggak gua. Hah? Enggak. Ini geter dong Devi ya. Enggak, gini lu jangan sentor gini tangan lu. Oke, kita lihat apa motor Gijen tuh kenceng atau enggak gitu loh guys ya. Ini kita para tukeran motor anjir. Pakai 300 cc coy. Gajen pakai 300 cc coy. Ini perdana Gajen pakai 300 cc guys. Biasanya dia tuh pakai ini mulu coy. Motornya ini kalau diajak spinning tinggal mulu guys. Yang tadinya gua tuh mau pinjam mau nyoba pakai motor Bang Paropo tuh. Tapi Gijen mau nyobain juga ya udahlah karena Gijen baru pertama kali gua kasih dia duluan aja. Oke. Okay. Woi. Apa nih? Oh, udah ada yang spinning juga, guys. Gua kira polisi. Ajar, paramedic, guys. Thank you.
bak motor Gijen guys ya. Kalau gua bisa nomor 1 berarti si Gijennya yang lolot bawa motornya. Mobil-mobil. Sabar mobil. Ngeri guys, mobil banyak banget. Nanti mobil. Join dulu. Motornya Bang Parobo cuy ya. Ini kayak udah subuh tadi, teman-teman udah pada balik, si Ali TV juga udah balik. Karena di sini kita cuma tinggal berempat karena kita mau nginep di apart, guys. Gua mau cobain itu JTX 300-nya. Kita pinjaman lagi, guys. Kita tukeran lagi, guys ya. Masih nge-record gak? Yuk. Yo guys, jadi kita bakal cobain ini JTX 300 Bang Parupa yang baru guys ya, bukan si Pana cuy. Beda ya, kalau udah bore up tuh beda. Maju lagi. Maju. Yo. Keras ya? Enak banget anjing. Kenapa susah naikin gigi kah? Susah. Terbang. Hah? Bawanya seru ya? Enak banget bawanya. Berarti borat nih. Kayaknya sudah takut nih. Apa? Tapi kok enteng banget ya? Enteng banget. Enteng kan? Iya. Pada pengen borat nih, guys. Sebelum nih. Borat sih. Begitu nyamain ini, ah, ada. Apalagi di sini kita mainnya tadi. Keuntungan di belakang itu gak bisa enak. Tapi kita ngambilangin. Apa lu tadi gak ngambilangin lagi? Apa? Jadi tengah terus. Aku ngambil mas kelas itu buang. Gila guys. Apakah kita harus bore up juga guys? Kenceng banget cowok, gila sumpah. Ini keras ya, kenapa ya? Sejak ini loh, sejak ganti push step gua. Gimana, balik, ayo balik. Balik, udah.
Ayo. Gas ya. Buat apa ya di gas. Buat apa nih? Gas. Suruh nyobain 300 langsung borap. Mau jalan kan kayak gini? Ayo. Berarti kalau borap. Gimana guys, kita bore up guys. Berapa bore up? Berapa duit? 39 juta kayak gini hasilnya. 39 juta. Bore up. Bore up yuk, bore up. Kenceng banget ini, cok, asli. Asli lah. Bore up guys. Enggak jauh beda sama ini. Tapi gua cobain si panah dulu enggak kayak gini dah. Beda 2 HP sama ini. Oh, ini tinggian ini ya? Iya. Balik guys, balik guys. Karena ini udah malam. Ya udah cuy, jadi mungkin segini aja video kita hari ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton. See you next video guys. Kita cabut dulu. Bye bye.